Pak DBS, informasi jalurnya seperti apa ini Pak DBS? Wah, ini cukup lumayan serunya ini. Masalahnya ada dua trek. Halo, yang trek, yang satunya untuk van, ya untuk lumayan lah. Untuk hari-hari ini untungnya ini enggak hujan aja. Kalau hujan luar biasa. Nah, okay. Ini kan bulan puasa. Okay. Zaman puasa apa enggak? Oh, puasa, puasa. Sambil menunggu. Okay. Padahal ini nanti jalurnya ekstrim loh nanti. Kalau capek, ya? Tapi kayaknya mokel apa enggak ini? Enggak ya? Insya Allah enggak. Situasi di tengah hutan. Lihat situasi kondisi nanti. Batalkan kalau maghrib. Ya, jadi ini kru-nya Bapak Beyes. Bapak Beyes kru dari Talangagung.